Alhamdulillah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Malam Hunter guys ya. Seperti biasa kita mau mancing lagi guys ya. Ini saya trip setengah hari guys ya. Setengah hari dari rumah tadi ya. Setelah aktivitas di rumah ya. Ya habis pulang dari ladang lah. Pulang dari ladang saya berangkat mancing ya guys ya. Niatnya hari ini saya mau ngamisin apa nih guys ya? Lur dari apa ya? Dari dragon lure guys ya. Ini bisa Anda lihat ini ya, dragon lure ada 6 piece kemarin dikirim ya untuk kita amiskan ya. Mudah-mudahan hari ini amis lah guys ya. Kita coba. Kita buka aja guys ya. Ini saya bawa ada 2 guys ya. Yang besar-besar saya bawa ya. Saya pilih yang paling besar-besar karena saya suka umpan-umpan besar ya. Dan ini satu ya. Lure ya. Ini mungkin bentuknya seperti burung apa ini guys ya, burung merpati lah guys ya, sopok merpati aja kita buat namanya. Nggak ada namanya di sini ya kan. Ini untuk teman-teman yang lihat nanti, ini ada apanya ya, nomor WA nya di situ ya, bisa dilihat gitu ya. Coba dulu ya. Ini bisa Anda lihat di situ nomor WA nya ya. Oke guys ya, guys ya, ini yang paling jumbo nya dia ya. Oke, lanjut aja guys ya. Semoga kita ada hasil hari ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan lain-lain ya. Oke, lanjut aja. Semoga kita ada hasil. Mantap. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Main guys, suksesnya dia lumayan ini guys ya. Sisa-sisa setrum pas kemarin mungkin ini ya. One guys, tapi udah keliling kemana-mana gue sampai sore ini dah. Sisa-sisa setrum kemarin kayaknya nampak kali bekas-bekasnya. Lecet dia. Ukurannya lumayan guys, lumayan babon lah ya. Sini one guys, tapi udah keliling kemana-mana aku tadi. Sampai mana-mana. Guys ya, ini saya gunakan lurnya dragon ini guys ya. Kita lihat itu guys ya. Ini dragon lure. Ini yang buat dari grupnya CFT juga guys ya. Nah, nanti di situ saya terakan semua nomor WA-nya, ada ya guys ya. Dan nomor WA-nya di situ nanti saya buat. Untuk lure dia keren kali guys. Cantik. Jarang saya jumpa lure seperti ini ya. Untuk saya sedia sedang ini lure-nya ya. Alhamdulillah untuk ikannya rasa kalau setengah kilo positif ini guys, setengah kiloan lah ya, luar biasa memangkannya. Oke lah, lanjut. Alhamdulillah mantap. Thank you.
Alhamdulillah guys ya, track kedua kita. Main ya surang ya. Udah kali banjirnya guys ya. Banjir besar lagi nih guys, bukan hilir. Jadi ikannya ya ukurannya gini-gini lah. Ini termasuk sedang lah nih guys ya. Ukuran 3-3 on lebih lah ya. Mungkin 3 on lebih segaris lah mungkin ya kan. Ini sama dragon lure guys ya, soprok. Luar biasa memang dragon lure ini. Hook up guys. Gila pancingnya nih. Ini dia guys pancing umpannya ya. Dragon lure. Mantap kali lurnya guys. Serius. Mantap kali, ampun mantapnya. Oke, alhamdulillah terlanjut guys. Mudah-mudahan ada lagi ya kan. Masalah banyak-banyak. Ini ekor aja udah cukup lah. Kalau kayak gini besarnya ya. Kalau kayak gini mungkin 5 ekor 3 kilo ada guys. Hampir mungkin 2 kilo setengah ada lah. Oke, gini besarnya ya. Oh nggak nyampe, kurasa 2 kilo lebih lah. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Main ini guys ya. 1,5 kiloan guys ya, lumayan lah. Wow, jos kondos. Kali ini saya gunakan melas lur guys ya, melas lur ya. Yang tadi dragon lure itu dari sahabat kita ya, dragon lure. Terus dia lumayan ini guys. Oke, kita lanjut guys. Alhamdulillah ini air makin besar guys ya, tapi ikan makin banyak ini biasanya kalau air besar gini ya. Kan pada ke pinggir semua biasanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjut guys. Jos kondos. Alhamdulillah ada tambah kita guys ya. Ukurannya belum besar kali ya. Besaran lagi. Oh, hampir kali kan guys. Tinggal. Aku pulih pas di dalam air. Ada yang mukulin mungkin ya. Lacet-lacet gini ya. Nah, ada yang mukulin. Dan mungkin dipukuli kawan yang mungkin berantem sama dia. Oke, mantap. Kita lanjut guys.
Oh, lempar jauh ke sana menyambar di dekat kaki awak rupanya. Sungguh terlalu ikannya guys ya. Lempar sekilas nih guys ya. Paling kecil ke sini 8 on. Itu ada nih kayaknya. Jadi 8 on yang tetap. Angin yang kencangan guys. Ampun aku kalau ini. Memang kalau air naik memang kayak gitu sih di sini, di rekan hilir ini main dia karena ikan dari mana-mana mat naik semua ke apa ke pinggiran ya kan, jadi lumayan lah ya. Alhamdulillah dapat babon juga guys. Ini guys ya, bisa anda lihat ini saya gunakan geol, udah saya lempar soprok tadi ya guys ya, gak mau ya kan saya lempar geol hunter ya, yang retail ini guys ya. Oke, kita lihat ya kali ini guys, cuman dia ukuran mini nih ya, nggak paling mini kali ya, sedang lah ukurannya ya. Mungkin ini 5,5 cm gitu lah guys ya. Untuk retailnya dia sedap lah, kita lihat ya. Oke, kita lanjut guys. Alhamdulillah cium dulu guys ya, udah lama, udah jarang-jarang dapat ikan sebesar ini ya, apalagi masa banjir kayak gini nanti ya agak-agak sulit lah, sulit-sulit gampang nanti. Oke, kita lanjut lah. Jos kondos. Uhuy. Sopan ikan ini ya, ini ya di gimbal ya guys. Oh, ada akhlak nih ini. Oh, paman harusnya lepas paman ya. Nah. Oh, lewatan dia guys, lewatan dia, ini nggak bisa dibuka apa yang paman. Oh, apanya saya bukanya kurang apa guys, kurang panjang irisannya, jadi dia tadi narik ini dia lepas. Telah lanjut lagi. Itu umpannya aja yang besar, dapatnya kecil guys ya. Yang saya gunakan soprok yang paling besar ini ya, cuman dapatnya kecil. Tapi nggak apa-apa, kecil kali lah ya kan, sedang lah ukurannya. Bersama dragon lure ya yang warna merah guys ya, ada 6 piece kemarin kita di endos sama dragon lure. Buat yang minat nanti bisa anda langsung guys ya, saya cantumkan di depan layar. Nomor WA-nya di situ ya guys ya, sekalian Facebook-nya di situ juga saya buat ya. Oke lah, kita lanjut aja. Ini yang warna merah, kita lanjut. Thank you buat Dragon Lure alias Muslim.
Semoga lurnya laris manis ya guys ya. Alhamdulillah lurnya luar biasa guys ya. Luar biasa keren ya. Mantap kali lurnya. Buat teman-teman yang lihat nanti bisa langsung ya. Untuk karet dia keren kali karetnya guys. Bagus ini karetnya. Lateknya bagus. Oke lah, lanjut. Oke, ini dia ikannya. Gondos, 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 gondos. Panen kita guys hari ini guys. Alhamdulillah ya. Tadi berangkat tengah hari. Oke lah guys ya, alhamdulillah kita finish guys ya, udah jam 5 nih guys ya, jam 5 gitu lah ya, jam 5 pas. Kita mau ada lagi, mau ditengok lagi ya, masih ada job lain belum ini. Oke, alhamdulillah hasil kita lumayan guys ya. Coba kita lihat, berapa Pak? 11. Oh iya, kali Pak. Oh, warna tuh yang banyak tuh Pak. Dapat 6 kok. Oh, dapat 6. Kita lihat hasil kita guys ya. Pasar guys. Kita dapat 6 ekor guys ya. Kita lihat dari kamera dekat ini ya. Oke, ini hasilnya guys. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk lur nanti bisa anda pesan langsung guys, yang buat yang lihat ya. Buat yang lihat bisa anda pesan langsung dari Dragon Lur. Dragon Lur. Oke, itu hasil kita ada 6 ekor ya. Untuk size dia mungkin 6 ekor hampir 3 kilo nih guys. Kok taksiran saya ya, hampir 3 kilo lah ya. Oke, thank you guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian terhibur gitu ya. Oke, Pak, kita balik Pak ya. Kalinya munyah hari kali. Oke, kita nyampe rumah guys ya. Kemalaman guys. Kita coba ada timbang yang paling besar ya guys ya. Oke, kita mulai dari nol. Kita coba gitu ya. Dari apa sarung kita ya. Itu dari nol ya. 9 on. Dan onnya guys ya. Dan on. Oke, alhamdulillah, terima kasih guys ya. Enggak penasaran aja, ini mungkin yang setengah kiloan ya. Lainnya setengah kiloan. Setengah kiloan, ada juga yang 3 on itu satu. 2 on. Dan setengah kilo berarti ini sekitar hampir 3 kilo guys ya.